Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya, salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis terutama di daerah Amman. Amman itu Maskat ya, bukan Umman. Amman ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Amman? Amman. Nah, ini Umman ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada ini sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli. Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap ahli sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimagekan jelas itu, maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahab, langsung konotasinya adalah Wahabi. Dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh yang sesat, yang ini, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat, terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua, rujukannya bukan saya tulis ngarang. Saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli. Suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono itu yang paling lengkap. Ya. Terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abdul siapa. Semua orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi. Semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamanya, siapa aja yang mengganggu keagamanya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mampu paham, intinya di situ. Nah, sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng, kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuman mentok, habis ngajak, selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Nah, begitu juga pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah, dan sebagian mengatakan ikhwan man ata' Allah, saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikli di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Hadirin sekalian,
inti kesimpulannya, Wahabi enggak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan enggak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah, dan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad. Ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lembaran sedikit? Aliran saya Wahabi, organisasi saya Wahabi, pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi, kalau jamaah harusnya seperti kelompok-kelompok lain. On contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi saya Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar. Saya enggak